Assalamualaikum kawan-kawan. Kali ini kita akan mereview dan mencari buah yang lagi viral, yaitu buah jambu keling atau disebut juga jamblang. Baiklah, pertama kita coba dulu menjelaskan manfaat jambu keling ini ya. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh asisten saya, Mbak Google. Silakan tolong jelaskan manfaatnya. Mengapa harus saya? Tapi nak melamar jadi asisten. Oh iya, saya lupa. Oke, baiklah, akan saya coba jelaskan. Selamat datang di channel Hidayat Ailesi. Silahkan di subscribe, like, dan share ya. Tanaman ini bukan berasal dari Indonesia melainkan dari Asia Selatan dan baru dikenal di tanah air sekitar awal 1910-an. Bentuknya yang mirip anggur ini dulu pernah populer. Namun sayangnya buah ini diketahui semakin langka. Manfaat jambu keling atau jamblang yaitu 1. Mengobati kencing manis atau diabetes mellitus. 2. Menyembuhkan gangguan pencernaan. 3. Mengobati batuk kronis, sesak napas atau asma. 4. Mengobati gangguan pencernaan. 5. Mengobati batuk rejan, batuk pada TB paru disertai nyeri dada. 6. Nyeri lambung. 7. Diare. Manfaat yang lainnya yaitu 1. Meningkatkan kesehatan jantung. 2. Merangsang pembentukan sel darah merah. 3. Menguatkan tulang dan gigi. 4. Menangkal radikal bebas. 5. Meningkatkan kesehatan mata. 6. Mencegah pelebihan kolesterol. 7. Menambah nafsu makan. 8. Sumber energi untuk tubuh. Buah jambu keling ini juga kaya dengan kandungan protein, karbohidrat, dan lemak baik yang berguna sebagai sumber energi bagi tubuh. Jika tubuh sedang lemas atau habis olahraga, lebih baik makan buah ini untuk mengembalikan tenaga. Buah jambu keling ini juga mengandung nutrisi yang beragam, kaya senyawa tanin, glukosida yang bolin, jambolain. Buah jamblang juga bersifat astringen yang kuat, aromatik, dan menyejukkan. Terima kasih untuk penjelasannya, Mbak Google. Sama-sama. Nah, kawan-kawan, sudah tahu kan manfaat jambu keling atau jamblang ini? Sekarang saatnya kita mulai perjalanan menuju tempat keberadaan buah jambu keling tersebut ya. Waduh, ternyata hujan, kawan-kawan, dan jalannya agak licin. Tapi kita harus tetap semangat ke lokasi tujuan. Walaupun penuh perjuangan seperti ini ya, lihat lumpurnya kawan-kawan. A few moments later. Nah, kita sudah sampai nih kawan-kawan. Dan itu ternyata pohon yang kita cari.
Dan inilah hasil pencarian buah jambu keling kita kali ini ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan update video di channel ini. Oke? Okay?